Dari Stadion Hang Jebatmaya Rumput Melaka, kami bawakan perlawanan Melaka United bertemu dengan PJ City pada malam ini. Kesempatan utama berharap masuk ke barang. Fadayo larikan bola, mengambil kawasan penalti. Fadayo, masih lagi Fadayo mencari ruang untuk memasukkan rebat dari Fadayo. Tangan dari sayap kiri, Fadayo masuk ke dalam. Damian dilakukan, dan kali ini peluang, dan itu dia, oh, tersasar. Tersasar, Syukri Barun. Mereka memburu gol pertama perlawanan ini, Aaron Kumar. Dan terus, oh, itu dah. Sambil terjatuh. Alisha, terus ke depan cari Fadayo. Masih lagi Fadayo, akan dalam, tak berhenti, oh, tidak, kali ini peluang. Gol! Gol pertama Melaka United. Tanpa hilang bola. Jadi jaringan yang dilakukan pada minit ke-36. Emmanuel Oti yang kembali dalam kesuasaan utama Melaka United. Melakukan hantaran silang. Dan terlalu kuat. Dan oh, peluang untuk Darren. Dan itu dia. Gol! Darren Lock. Jaringan yang keenamnya pada musim ini. Wow. Kalau diberi peluang sebegitu, dia akan menggunakannya sebaik mungkin. Inilah penyerang yang kita ingin saksikan, khususnya di kalangan penyerang-penyerang tempatan kita. Oh, baik kali ini Syazwan Andik untuk Melaka. Pantas dilakukan tolakan. Ifedayo! Oh, sayang tersasar. Ini middle post yang dilakukannya. Namun, no. Kali ini, oh, tidak gol! Kita perhatikan di sini lagi sekali berpunca pada sepakan sudut ini. Pada awalnya clearance dilakukan oleh Ifedayo. Dan oh, terkena Ifedayo sebenarnya. Kita perhatikan apakah ia akan dikira sebagai gol sendiri. Tandukan pertama dan sekali lagi menggerakkan bola di tengah. Antara jawab cari Sonny Naude. Ah, Sonny Naude kali ini bayar untuk PJ City. Masih lagi Sonny! Goal! Dia tidak boleh membiarkan pemain seperti Sonny Naude ini berada di kedudukan itu. Sonny Naude, seperti yang kita ketahui, bola di kakinya, baik saja masih kawasan penalti. Dia akan cuba untuk mencari ruang. Mahali Jasuli, cuba masuk. Mahali, ah, lepas. Mahali Jasuli. Oh, kali ini Darren bagaimana dalam kawasan penalti? Depan pintu gol. Masih lagi peluang. Tidak dapat dinafikan oleh Brian C.